Oke, mohon maaf. Hai 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 teman-teman online, selamat datang kembali di YouTube channelnya Vanessa Lasidara. Oke, hari ini kita unboxing paket lagi. Oh my god, lanjut terus kerjaannya. Oke, santai. Hari ini aku mau unboxing paket, tapi bukan paket dari tempat e-commerce yang biasa aku belanja. Kalian bisa lihat ini kode untuk e-commerce yang bakal aku unboxing paket hari ini. Warna biru dan pink, kalian pasti tahu lah, yaitu dari Lazada. Aku mau unboxing sekaligus share pengalaman pertama aku belanja di Lazada. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja ke video unboxing paketnya. For information, aku pertama kali banget belanja di Lazada ini. So, di Lazada ini, aku sering dengar informasi yang beredar itu bahwa produk-produknya itu murah daripada toko sebelah. Aku bilang toko e-commerce yang satu, toko sebelah aja biar lebih aman. Dan karena penasaran, akhirnya belanja di e-commerce ini. Dan ternyata, perbandingan harganya itu lumayan banget ya. Meskipun mungkin ada kekurangan Lazada yang kurang banget menurut aku ya di metode pembayarannya itu. Aku pingin banget dia bisa ngasih masuk saldo gitu di Lazada. Biar kita kayak dompet gitu ya. Biar langsung untuk transaksi apapun itu lebih gampang. Sebenarnya bisa aja, tapi kita harus install dulu pakai aplikasi Dana buat masukin uang di Lazada. Dan itu menurut aku rada-rada ribet banget. Mohon maaf kalau ada suara anak kecil. Ada bayi lagi main soal. Kalian bisa lihat ini dua produk yang aku beli di Lazada. Sebenarnya ini satu toko, tapi aku nggak tahu kenapa mereka ngiriminya beda-beda ya. Beda karton gitu, nggak disatuin. Bikin aku kaget adalah harga make up dan baju. Aku cek bandingin harganya di toko sebelah dan di Lazada ini. Oh my god, aku sampai mikirnya gini. By the way, untuk yang aku lihat ini di Lazada mallnya ya, sampai pemikiran aku kayak gini. Oh my god, ini benar-benar asli gak ya? Saking perbandingan harganya itu jauh banget untuk di Lazada mall untuk make up ya. Sedangkan untuk baju ternyata murah-murah banget di Lazada. Perbandingan harganya itu jauh banget untuk barang yang sama ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga, setiap transaksi kalau kita mau pembayaran, oh ya by the way aku pembayarannya transfer ya, transfer via ATM. Yang bikin aku nggak suka itu ada pemilihan bank untuk transfer bank itu, Bank Mandiri, BNI, sama bank lainnya. Kalau kita pilih bank BNI dan bank lainnya, otomatis kalau kita transfer secara ATM gitu atau transfer secara mobile banking, so pasti bakal kepotong 6.500. Itu yang bikin aku nggak suka banget. Coba aja kalau dia punya sistem pembayaran transfer ke bank itu ada bank BRI ya, biar lebih murah aja, biar nggak ada ongkos motongan gitu ya. Dan kita lihat dari segi ongkir, serius. Ini by the way aku beli produk yang ini dari Lazada Mall Mini Se Indonesia. Untuk harga ongkirnya itu 6.500, tapi pas aku beli dia nggak pakai ongkir. Aku nggak tahu, sedangkan aku nggak masukin ongkir sama sekali. Tapi di produk yang aku beli ini ada keterangan gitu bahwa ini gratis ongkir. Dan ternyata memang benar itu gratis ongkir. Dan aku juga dapat voucher dari Miniso. So harganya itu belanjaan untuk dua paket ini nggak nyampe 100.000 ya. Total pembayaran yang aku habiskan adalah 74.955, namun karena aku bayar pakai transfer bank lain gitu, jadi totalnya 81.445. Kita langsung aja buka untuk paket yang pertama ini. By the way, dari segi packaging kalian bisa lihat ini ada tulisan dari Lazada dan juga seperti biasa ada corak warna gitu, ada sedikit warna khasnya Lazada yaitu warna biru ini. Pengirimannya itu menggunakan Lele Express ya. Lele Express ini mungkin pengiriman ekspedisinya dari Lazada. Biasa kalau kita belanja di toko sebelah itu kan paket pengirimannya JNE, JNT, pokoknya yang pasti ekspedisinya itu banyak banget.
dan kita bisa lihat rincian untuk produk yang kita beli ini berapa gram gitu ya. Tapi kalau di Lazada kita nggak bisa lihat, nggak ada total untuk produk ini tuh berapa gram, nggak ada sama sekali, dan itu menurut aku kurang oke juga ya. Karena aku terbiasa kalau belanja barang gitu aku bakal bisa lihat. Lebih enak kalau kita bisa lihat produk yang kita beli ini beratnya berapa gram. Ini nggak tertera sama sekali. Dan seperti biasa untuk rincian dari produk yang kita beli ada. Dari segi yang aku kurang suka itu aja di Lazada sih. Overall aku suka banget. Dari mulai tampilannya aku nggak permasalahin juga ya, fine-fine aja. Yang bikin aku nggak nyangka juga, by the way, untuk paket yang aku beli ini pengirimannya dari Jakarta, meskipun kalau kita nggak kasih dikasih ongkos ongkir, gratis ongkir, untuk ongkirnya itu sekitar 6.500. Kalau kita belanja di toko sebelah, untuk di daerah Jakarta tanpa ongkir itu ongkirnya 9.000, dan itu menurut aku poin plusnya dari Lazada juga sih. Dan ini dia produk yang pertama, aku beli 1000 kapas dari Miniso. Untuk harganya 39.900. Oh my god, ini banyak banget. Untuk ukuran dari kapas tersebut 60x5. Meskipun gak pakai bubble wrap, tapi karena packingnya menggunakan karton, alhamdulillah ini aman ya. Ntar aku buka dulu. Bismillah. Wow. Dikasih tempat, jadi banyak banget 1000 kapas. Bisa lihat ini ketebalan dari kapas yang aku beli. Ketebalannya gini ya. Ditipis aja, nggak terlalu tebal. Untuk harga 39.900 dengan 1000 kapas, wow, itu menurut aku worth it banget untuk kalian beli ya. Kita lanjut ke paket yang kedua. Yang ini, wow. Untuk paket yang kedua ini serius, dikasih packing kardus ya, dikasih packing kardus dan juga dikasih bubble wrap. Untuk produk yang kedua dari Miniso ini adalah tempat wash make up gitu, bening. Ternyata dikasih bubble wrapnya juga biar ngejaga dia tetap aman ya. By the way, di sini aku beli dengan harga 20.900. Dan kalian bisa lihat, oh my god, alhamdulillah paketnya aman banget ya. Nggak ada yang pecah, dan di sini ada 3 kotak gitu. Sekalian taruh sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ke produk yang terakhir. Di produk yang terakhir ini, kalian bisa lihat ini botol minum. Dan aku pilih varian warna pink. Oh my god, cantik banget, aku suka. Untuk harganya aku beli dengan harga 29.900, tapi tenang, pas aku beli itu masih promo ya. Dan juga dikasih voucher, jadi nggak terlalu mahal untuk 3 produk yang aku beli. So, aku bakal buka dulu. Dikasih plastik gitu. Lihat, aman ya. 700 ml. Wow, ini lumayan banyak banget. Dan juga aku mau lihat dulu isi dalamnya. Ternyata dikasih, aku nggak tahu ini apaan. Ini kayak ada pengawetnya juga. Tapi penasaran banget, aku nggak tahu ini untuk apa, mohon maaf. Oh oke, okay. Ini untuk kita taruh gini ya. Ini karena botol minum ini, botol minum protein powder blender botol. Jadi biar kalau mau blender apa-apa gitu secara manual ya. Maksudnya kita shake aja, kita masukin yang ini di dalam. Kalau nggak salah, informasi. Jadi gini tampakannya ya, penutupnya cantik. Dan ada pegangannya gitu. Oke. Dan oh my god, alhamdulillah untuk barang-barang yang aku beli di untuk paket belanjaan pertama aku di Lazada, alhamdulillah semuanya aman dan juga memuaskan sesuai dengan gambarnya dan juga sesuai dengan deskripsinya. Untuk pengalaman pertama aku ini, secara keseluruhan aku suka banget sama e-commerce dari Lazada ini ya. Karena harganya itu murah meriah untuk produk-produknya dan juga ongkirnya itu murah banget. Cuma mau ngingetin untuk kalian yang belum subscribe, subscribe aja karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Oke, sekalian kalian temanin aku untuk beres-beres dengan kotak yang baru aku beli tadi. Karena kebetulan juga aku punya tempat kapas akrilik gitu. Karena kalau dipikir-pikir untuk naruh satu
tempat kapas yang ini di atas meja rias aku yang terlalu kecil ini. Jadi aku bakal pindahin dulu. Tapi mohon maaf, jangan kaget. Karena efek dari kapas habis, jadi aku gunain sementara untuk pot bunga. So, bunga ini kita taruh dulu ya, kita pindahin. Taruh di sini aja dulu deh. Ini dia tempat kapas akrilik yang aku punya. Dan kita bakal masukin kapas ini aja. Bentar. Oke. Kita masukin lagi. Bentar ya. Yang sebenarnya. Mohon maaf, yang tadi itu rada tebal, tapi yang seharusnya dia tuh tipis banget kayak gini. Terus kita tinggal tutup aja kayak gini. Oke. Udah rapi ya. Dan kalian bisa lihat sementara aku taruh kuas-kuasnya itu di sini, di tempat jam tangan gitu ya, box jam tangan. Dan di sini ada lip tint biar bisa lebih kokoh gitu. Pernak-pernik ini aku bakal pindahin di dalam tempat yang ini aja. Masukin kuasnya aja semuanya ya. Oke, itu yang aku punya. Dan kalian bisa lihat ini pas banget ya. Pensil alis. Bagian tengah bakal aku taruh stick atau maskara yang ukurannya tuh lebih tinggi dari tempat dari lipstick yang lainnya ya. Lihat, serius, ini hasilnya lebih rapi banget ya para endapan makeup aku. Dan bisa lihat ini dia lebih menghemat tempat banget ya. Lebih-lebih rapi dan mudah banget untuk ngambilnya. Oke, dan itu kapasnya. Dan udah selesai juga ya. Dan udah selesai buat beres-beres untuk perlengkapan makeup hari ini. Dan thank you banget untuk kalian udah nonton sampai selesai.